Aksi pencurian kendaraan bermotor atau curanmor di Desa Terantang, Kecamatan Kerek terekam CCTV di depan toko pertanian pada Senin 25 Januari sore sekitar pukul 16:16 waktu Indonesia Barat. Motor yang dibawa pelaku milik Mia Antriani 17 tahun, Yamaha NMAX Bernopol S6817EP. Kepada reporter blogtupan.com, korban menceritakan ciri-ciri pelaku curanmor. Informasi dari para tetangga korban, pelaku beberapa hari terakhir sering mondar-mandir di sekitar toko pertanian yang bersebelahan dengan rumah korban. Tetangga sempat curiga terhadap pelaku sedang mengincar motor korban. Saat keadaan sepi dan kebetulan kunci motor tertempel, pelaku dengan santai membawa kabur motor korban. Mia mengira motornya dipinjam oleh tetangganya. Dalam aksinya, pelaku dikabarkan berjalan kaki. Ceritanya kan saya kuncinya di sepeda, saya cabut, terus saya ke dalam masak, terus tiba-tiba sepeda saya dipakai orang, nggak tahu dimaling, saya kira dipinjam orang, terus saya lari minta bantuan tapi udah dikejar nggak dapat. Ciri-cirinya orangnya tinggi, badannya kurus. Terpisah, Kasat Reskrim Polres Tuban AKP Yohan Septi Hendri menjelaskan, Polsek Kerek bersama Polres Tuban telah menyelidiki curanmor tersebut. Melihat sekilas CCTV, dengan mudah pelaku menjalankan aksinya. Ya, kita sedang lidik sekarang. Ya, kita coba gabungan Polsek sama Polres. Karena kita ngeliat sekarang kayak sepertinya gampang sekali kan. Ya. Insya Allah akan terungkap. Untuk identitas pelakunya? Sementara masih kita lidik, Mas. Tapi wajahnya jelas ini? Ya, wajah jelas. Untuk barang bukti yang diamankan? Ya, sementara baru CCTV. Dari Tuban, Tim Liputan Blog Tuban TV mengabarkan.